Si Raspberry ini adalah solusi buat teman-teman yang mungkin lagi boring dengan liquid strawberry, blackcurrant, grape, ya pokoknya yang kecut-kecut bahkan. Masih dengan pembahasan liquid para dewa yang Olympus series. Sebelumnya mungkin teman-teman udah nonton 3 rasa yang gue bahas. Dan kali ini gue akan bahas yang raspberry-nya. So, apakah LPD yang Ice Olympus Raspberry ini enak? Ayo kita bahas. Yo, welcome back with Fatrio. Alalala, your fucking idol. Yap, sebelumnya kan gua udah bahas Liquid Para Dewa Ice Edition yang Olympus. Itu ada yang Mint Burst yang pertama kali, terus ada yang Vanilla Cream, itu yang ice cream, sama ada yang Lychee. Nah, kali ini yang keempat itu yang akan gua bahas karena dia ada 7 line up. Kita akan bahas yang versi raspberry-nya. Ya, ini dia packaging-nya. Hampersnya masih sama ya, karena memang dikirimin satu hampers itu untuk 7 liquid. Dan langsung aja, di sini ada stiker, dan yang 3 ini sengaja, karena yang 3 ini sudah selesai gua review. Tersisa itu ada raspberry, lalu ada sweet strawberry, ada sour soap, dan yang terakhir itu ada watermelon. Jadi ini bakal gua singkirkan. Yang membedakan memang lebih ke warna. Kalau dari segi desain itu sama. Yang membedakan dari warna dan dari tampilan buah yang dibocorkan di bawah kemasan si Liquid Para Dewa Ice Edition Olympus ini. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan ya kayak leci lah, ada buah leci ya di sini. Kalau si vanilla cream itu kayak ada ice cream vanilanya di sini. Dan kalau raspberry, yap, ini ada gambar buah raspberry. Dimana menurut gua buah raspberry itu rasanya itu otentik dan nggak ada ya rasa lain yang mirip-mirip. Karena dia lebih condong juicy, manis tapi sedikit kecut. Bukan manis kecut, tapi manis sedikit kecut. Yap, ini dia Liquid Para Dewa raspberry. Lalu di sini ada aircraft, rasio VGPG-nya 50 banding 50. Seperti biasa ada perhatian, ada komposisi. Lalu ada diproduksi oleh PT Reindo Toropma Abadi Depok, Jawa Barat, Indonesia. RL. Terus kadar Nikonya adalah 30 salt nik. Dan ada 18 plus dibuang belerang vaping, buanglah sampah pada tempatnya. Lalu, kalau kita buka, dari segi konten stiker dia sama ya guys. Sama plek ketiplek dari segi susunannya, pokoknya yang bedakan hanya si pita cukainya aja. Ini pita cukainya sudah gue sobek ya. Terus di sini juga ada rasio VG dan PG-nya, diproduksi oleh PT Reindo Toropma Abadi Depok Jawa Barat Indonesia, logo aircraft, komposisi, perhatian dan kawan-kawannya. So, gue udah siapin. Ini gue pakai device Vaporeso kali ini dan udah gue isi pakai raspberry si Liquid Para Dewa Ice Edition yang Olympus. Jadi tanpa basa-basi ya guys ya, langsung aja kita cobain gimana sih flavor yang dihasilkan oleh raspberry-nya. Karena buat gua sekali lagi gua tekankan, raspberry itu memberikan karakteristik rasa yang unik, yang seru dan otentik serta identik. Anjay, panjang banget penjelasan gua. So, langsung aja kita sikat raspberry ala Liquid Para Dewa Ice Edition Olympus from Aircraft dan juga Korigor. Ini airflow-nya gua buka lebar dan gua pakai yang 0,6. Sikat ya. Detail rasa raspberry-nya itu bener-bener ya kayak lu lagi makan. Kan dia kecil banget ya, dia bahkan lebih kecil daripada blueberry lah. Si raspberry itu kecil banget dan warnanya merah pekat. Ketika lu gigit tuh juicy karena dia lembut. Bukan yang agak sedikit keras atau bukan agak sedikit kenyal, tapi dia jauh condong lebih lembut. Jadi begitu lu gigit, keras gitu ya, itu langsung muncrat. Nah, karakteristik dari juicy si raspberry-nya ini tetap diberikan atau ditampilkan oleh
aircraft dan juga Liquid Para Dewa beserta Korrigor. Detail karakter yang memang ya udah sekali lu kenyot, lu langsung dapetin rasa raspberry yang tebal, manis, sedikit kecut dari awal sampai ending. Kalau dari segi manis buat gua, karena dia diberikan sentuhan kecut di ending sebagai apa ya, sebagai pelepas ketika di Excel gitu ya, buat gue porsi sudah cukup. Dan dari segi manisnya pas, tidak kurang, tidak lebih. Kalau dari segi dingin, layaknya yang pertama, kedua, ketiga yang udah gue bahas, sama. Kalau misalnya lu lihat gue batuk, berarti itu dingin banget. Sedangkan ini sebenarnya gini, gue bilang raspberry itu adalah solusi buat lu yang doyan liquid-liquid kecut. Strawberry, kita temukan ada liquid strawberry. Terus blackcurrant, dia juga karakteristiknya ada kecut-kecutnya anggur. Ya, seperti itulah. Dan biasanya kalau sudah mulai bosan, teman-teman pasti bakal mulai digging atau mencari mana nih yang bisa melampiaskan kebutuhan gua terhadap liquid yang manis dan kecut. Nah, solusinya si raspberry. Karena tadi sekali lagi, rasanya otentik, identik, dan dia tidak bisa layaknya strawberry sama blackcurrant yang dari segi kecutnya, manisnya mirip-mirip. Sedangkan dia, kan karakter raspberry itu kan bisa dibilang tajem-tajem, bisa dibilang tebel-tebel, bisa dibilang kuat. Nah, si raspberry ini adalah solusi buat teman-teman yang mungkin lagi boring dengan liquid strawberry, blackcurrant, grape, ya pokoknya yang kecut-kecut, bahkan orange pun, ini bisa jadi salah satu solusi. Kalau gue disuruh kasih berapa bintang, gue berani ngasih dia 4 bintang. Karena jujur, gue tuh memang lumayan sering nerima review-reviewan rasa, ya itu-itu lagi kan. Ketika gue dapet raspberry ini, waktu pertama kali gue terima hampersnya, gue langsung bilang gue mau raspberry, tapi dari pihak aircraftnya dibilang, bang, yang ini dulu fokusnya, baru abis itu raspberry. Dan buat gue, raspberry ini asik. Sedikit kayaknya yang main raspberry ya. Jadi buat lo yang butuh konsumsi asem-aseman, nih ada solusi baru dari Liquid Para Dewa, yaitu Raspberry Ice Edition versi Olympus. So, sekian dulu pembahasan gue, dan seperti biasa, vape hanya untuk orang dewasa, dan jangan pernah jadikan vape menjadi alat untuk menggunakan narkoba. Vape, sign out! Peace!